diberikan kesempatan hidup setiap hari adalah kasih sayang Tuhan kepada kita untuk membenahi diri. Kamu yang labil dengan keadaan-keadaan membuat rasa syukur itu pergi dan hilang. Seharusnya, setiap bangun pagi, kamu dapat melakukan pekerjaan sederhana menyayangi semestamu. Baik itu merawat lingkungan agar tetap bersih, atau merawat tumbuhan yang sedari lama sudah menjadi penghias rumahmu. Terus, apalagi yang masih menjadi persoalan hidupmu? Masih berharap mendapatkan kasih sayang dan ucapan istimewa di bulan Februari ini? Apakah itu menjadi budaya kita? Bagaimana dengan hatimu yang sering dipatahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuatmu jatuh cinta? Tidak kasihan dengan hatimu? Kalau sampai hari ini kamu masih berharap mendapatkan sesuatu yang penuh kasih sayang, ya tidak apa-apa. Toh juga manusia selalu hidup dengan harapan. Tapi yang harus kamu ketahui, sesuatu yang diharap-harapkan kadangkala buat diri lupa daratan. Oleh karena itu, teruslah bersyukur atas kasih sayang dari Tuhanmu.